3 hari 2 malam main ke Lombok dapat apa aja dan kira-kira habis berapa? Yuk, heal on, healing online. Yuk, hari ini ikutin perjalananku untuk explore Lombok. Nah, ini aku udah ada di stasiun Tugu, Jogja. Pertama aku naik kereta Sancaka tujuan Surabaya Gubeng. Setelah sampai di stasiun Gubeng, langsung lanjut ke bandara naik driver online. Nah, aku udah ada di Bandara Juanda Surabaya. Dari Juanda aku naik pesawat CityLink tujuan Lombok. Sesampainya di Lombok jam 8 pagi. Di situ aku langsung dijemput sama travel agency. Nah, ini aku dan rombongan disambut hangat dan dipakaikan kain tenun khas Lombok. Oke, destinasi pertama aku langsung diajak kayak ke tempat kerajinan kain tenun khas Lombok gitu guys. Di sini kamu bakal belajar dan mengenal proses pembuatan kain tenun sampai kamu bisa foto-foto sambil pakai kain tenunnya gitu. Habis dari sini aku bergeser untuk explore Gili Kedis, Gili Tangkong dan Gili Nangu. Wah, di sini aku beli kain tenun yang bentuknya hoodie nih guys untuk outerku selama explore Lombok. FYI, yang belum tahu arti dari Gili itu pulau ya guys. Nah, ini aku sekarang udah ada di pelabuhannya guys. Durasi penyeberangan antar pulau itu sekitar 30-45 menit. Pulau pertama kita ke Gili Kedis. Walaupun pulau satu ini kecil, tapi menurutku ini keren banget sih guys. Berasa punya pulau pribadi. Bisa dilihat tuh, view-nya cantik banget ya. Oke, abis dari Pulau Kedis, kita mau ke Gili Tangkong untuk istirahat sebentar untuk makan siang. Nah, ini dia makanan kita pas di Gili Tangkong. Ada ikan ayam-ayam, sayur kangkung, sambal udang, pindang ikan, dan es kelapa muda. Setelah perut kenyang, kita lanjut ke pulau terakhir, yaitu ke Gili Nangu. Di sini kita bakal snorkeling lihat keindahan bawah laut ya guys. Yang menariknya, kita juga bisa berinteraksi dengan ikan-ikan cantik dengan ngasih makan roti kayak gini nih. Asik gak tuh? Sampai-sampai kita diajak untuk ketemu sama bintang film Ikan Nemo, hehe. Ya, berhubung videonya udah kepanjangan nih guys, hari pertamanya sampai sini dulu ya. Next day, next video. Ditunggu videonya besok. Bye-bye.